Zon bebas cukai rantau panjang antara lokasi tumpuan pelancongan di Kelantan. Lokasi ini juga menjadi sumber pendapatan kepada penduduk dengan berniaga. Apa mungkin hasrat peniaga terlibat kepada calon yang memenangi kerusi PRU Dun Gual Periuk? Amirul Hafiz terus kongsikan. Jadi kita dengarkan suara hati penduduk serta peniaga di zon bebas cukai rantau panjang. Sekarang ini pun semua orang tahu rakyat Malaysia suka pergi pergi ke Thailand. Di Thailand itu lebih menarik dari segi kemudahan, tempat niaga, apa tu banyaklah. Kita tengok dari segi dalam YouTube pun sekarang ini di Thailand lebih banyak promo-promo untuk menarik pelancong dari Malaysia pergi ke Thailand. Jadi kita berharap sangat kepimpinan baru di Kelantan ni lebih cana di dalam, terutamanya di kawasan zon bebas cukai ni. Kalau hak mana benar tu saya minta berusaha lah so, maju ke rata panjang. Sebab rata panjang lah ni boleh katakan undur ke belakang. Daripada tahun 90 dulu ke tahun 2000 lebih ni undur lah ke belakang. Tidak tak super dulu. Orang lain maju ke depan. Jadi saya harap-harap wakil rakyat hak baru ni minta fikirkan cari jalan lagu mana untuk memajukan semula di rata panjang ni. Harapan saya pada yang menedung go periuk nanti supaya lebih cakna pada peniaga-peniaga dekat rata panjang ni, mereka kita semua ni peniaga-peniaga kecil je. Jadi kita sangat berharap pada pihak KJL untuk tolong juga kita untuk majukan lagi peniaga air dekat sini lah. Baik, itu antara hasrat dan harapan terhadap calon-calon yang akan bertanding dan akan menaungi kerusi N15 Gua Periuk ini. Jadi itu saja dari saya di N15 Gua Periuk. Kembali ke Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.